pengajian tetap tiap-tiap malam Senin yang kami hormati. Lebih dulu saya menyatakan tasyakur dan gembira bahwa para jamaah haji yang akan berangkat dari Jember sudah ada pengumuman, yaitu hari Rabu yang akan datang ini. Kaula kemamator ah kebuna ke khulil pengkalan orang mon ungke haji paling punten supaya niat duaan nomor setong niat ziarah dek baitullah nyabisa dek kelema Allah neka nomor setong. Nomor dua, niatnya bisa dek Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menabi nyabis kata lema Allah paneka sebagai lambang atau tanda kinayah tetengar sebagai simbol simbolis sebab Allah tak neng-neng beda Mekah punten, langkong-langkong beda Ka'bah punten, nanging sebut Baitullah ke lemah Allah, karena sebagai pangimut dok kaula panjenengan, seorang penikah tak burung, nomor setongnya bis pelabuhan cara itunya, nyabis ke Allah itunya penikah macam dua. Nomor setong nalekana apa jam? Apa jam? Dan nomor dua nalekana ke Ka'bah, ke Baitullah. Se nomor dua, se nyabis. Ya akhirat juga pada dua. Nyabis se nomor setong yang kita nikah pada alam kubur. Ting ampun orang ampun ecabutnya benah. Panikanya mana nyabis. Ya Allah. Mereka senomor setong. Pahnya bis di akhirat senomor dua. Engki pernikah nalekana hari kiamat. Saka jauh pernikah saya sebut nyabis. Nyabis itunya nalekana pejam dan nalekana ungkah haji. Dan nyabis. Badai akhirat engki pernikah di alam kubur bergah. Nalekana mateh. Dan nomor dua nalekana hari kiamat. Epong kasih kelaban nyabis sesa ungku-ungku na nyabis. Hakikat tawajuh. Hakikat nyabis. Engki menikah. Nalekana nyabis. Bada eswar. Mantos orang eparing bisa nangalih. Kelaban mata. Bisa nyabis kelaban nyaksain ban nyepate da Allah subhanahu wa ta'ala. Mon kaula panjenengan emot penikah orang ting apa jeng nikah cara anonanya bis nomor setong pas saya oke haji nyabis nomor dua karenya bis nomor telo engko ria hiji remate lamarannya bis nomor telo tak burungnya bis nomor empat hiji hari kiamat nikah mana tekuk bonek ikabi niat. Insya Allah ni kesihatan kebesa bapak haji silat ikhrema bi Allah subhanahu wa ta'ala. Bah nomor dua, kebuna kiai khalil pentalan, orang yang ke haji sebaja niat nabi, dia kustikan di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kati itu berarti berdiri Quran, surat An-Nisa, ayat sebitik empat, لو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما لمن orang-orang sebenya salah benya dosa ruah sekarang ini aja ada abaan ruah pas kelemnya habis kebaan Muhammad jauhka kelemnya habis kebaan. Fastaghfirullah pas ni on sapora bade robah ni on sapora de Allah
nalika na pasare na tanjung nabi. Banyo la sambian wasta farolah mur rasul. E tolong di kusti kanjung nabi e seonaki sepora di kanjung nabi. Mondaiya lawa jadi Allah tawwab rahim. Andi kui siapa wai. Total mangki Allah sebagai senerima taufika ben rahimah sedunia rahmatah. Insyaallah penikah sampurna na orang haji. Jadi kula cuma matoroah niat dua penikah supaya jadi amalah ya khalil pengkalan sebagai guru na orang sematurah menunjukkan khususnya guru na abah kula kita antoh kan berarti guru kaula panjenengan saja. Para hadirin sebagai semuanya